menarik pas ini. Silap ini. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walikafati al-amya wal mursalin wa ala alihi washabihi tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin wa khususan ila abaina wa ummahatina wal ikhwanina wal akhawat wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masarikil ardi wa makharibiha. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلما تاما على سيدنا محمد الذي تنأل بالعقاد وتنفر بالقراب وتقضى به الخوائج وتنال برغائب وحسن الخواتم ويسرسك الأمام به الكريم وعلى أهله وصحبه في كل أنت ونصيم بدل كل معلوم لك. اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal adi adi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dalalah. Fa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz بَدَأَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْغِنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُن لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
wa kullahuma qawlan karima. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan kurnia kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sebesar-besarnya nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, sehinggakan ke waktu maghrib yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita masih lagi melakukan ketaatan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ketaatan yang bersekejap tadi kita lakukan sama-sama, yang fardu maupun yang sunat-sunat. Kita selaku hamba-Nya wajib mentaatinya, dan sama-samalah kita berusaha untuk meninggalkan segala yang ditegah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tegahan ataupun larangan itu yang haram maupun yang makruh-makruh. Muslimin dan muslimat rahmat sekalian yang saya muliakan, afadil Tuan Imam, Tuan Pengusi, Tuan Bilal, Tuan Siak, para ejek surau yang berbahagia, para tetamu Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, lakuli halnya Allah Ta'ala masih lagi pimpin kita dan bimbing kita untuk sama-sama kita mendirikan solat fardu secara berjemaah. Lebih-lebih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Baik tuan-tuan, ayat 23 yang saya baca tadi di dalam surah yang ke-17, Allah sebut tuan-tuan yang maksudnya, dan Tuhanmu yakni telah perintahkan supaya engkau tidak yakni menyembah melainkan yakni kepadanya. Maknanya perintahkan supaya kita tidak menyekutukan Allah, menyembah selain daripada Allah, tak ada sembahan illallah tuan-tuan selain kepadanya. Semata-mata yang disebut, dan dia kata hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jika mereka yakni seseorang dari kalangannya atau kedua-duanya sekalipun sampai kepada umur tua di dalam jagaan kamu, di dalam jagaan atau peliharaan kamu, maka janganlah engkau berkata kepadanya sebarang yakni perkataan yang kasar sekalipun, yakni berkata ah, dan janganlah engkau yakni menengking, janganlah engkau menengking atau menyergah mereka, tetapi katakanlah yakni kepada mereka itu perkataan yang mulia, yang sopan santun. Tuan-tuan, surah yang ke-17 ayat 23, Allah memberitahu kepada kita jangan kita menyekutukan Allah, jangan kita menyembah selain daripada Allah Ta'ala, dan berbuat baiklah kamu kepada ibu bapa. Buat baik kepada ibu bapa ni tuan-tuan, selagi dia masih hidup, lakukan yang terbaik. Ataupun mereka yang sudah meninggalkan kita, salah satunya buat baiknya yang disebut oleh para alim ulama, jadi anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya. Dan apabila sampai usia mereka dalam jagaan kita, dah tua lah, dah duduk rumah, uzur dan seumpamanya, walaupun terkadang menyusahkan kita, walaupun terkadang tuan-tuan geram kita menengoknya, kurang kesabaran kita, Allah perintahkan jangan sesekali cakap kasar, walau dalam sekali perkataan itu ah sekalipun, jangan sesekali. Dah ketika mereka sudah dalam keadaan jagaan kita, dulu kita dijaga daripada kecil sehingga dewasa, Allah tak salah sebut ni, maka dikata berbuat baiklah kepadanya dan bercakap dengan bersopan santunlah.
kepada kedua ibu bapa kita. Bersopan santun, berlemah lembut, jangan kasar. Dalam keadaan sekarang ni dah boleh kita mentas negeri, kalau ada lagi mak ayah bolehlah kita balik kampung kita tengok. Terkadang ada di kalangan kita suami yang dengar sangat cakap bini, sehinggakan mak boleh tinggal seorang-seorang di kampung. Kita tak dibagi jaga ibu kita kepada isteri kita. Isteri kita tak bagilah, maksudnya nak jaga mak kita. Macam-macam. Tuan-tuan, wala'udzubillah, sedangkan perkara itu Allah Ta'ala sebut diperintahkan untuk berbuat baik kita kepadanya. Jadi kalau ada lagi di kalangan mereka yang melakukan perkara sedemikian, ini perintah Allah. Bukan ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz sampaikan saja. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, bahkan terkadang dah diletak di rumah-rumah orang tua. Diletakkan di rumah-rumah orang tua, kita tak nak jaga. Sedangkan perintah Allah Ta'ala menyebut di dalam ayat yang ke-23 tadi, tuan-tuan, bila sampai usia dia dalam keadaan jagaan kita, cakap ah pun tak boleh, apatah lagi kita melakukan perkara yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita sambung kitab kita sampai bahagian muka surat yang ke-58. Hamba Allah Ta'ala yang sebenar. Hamba Allah Ta'ala yang sebenar. Nak jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, kena jadi hamba Allah yang sebenar. Dengan cara macam mana? Tengok apa yang disebut oleh pengarang kitab kita ni. Solat itu tiang agama. Di situ disebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya apabila seseorang hamba yakni berdiri untuk solat, maka letakkanlah semua dosa-dosanya di atas kepala dan kedua bahunya. Setiap kali dia rukuk atau sujud, akan berjatuhanlah, bergugurlah dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Apabila seorang hamba tadi dalam keadaan berdiri melakukan solat, Allah letakkan segala dosa-dosa kita ini di atas kepala. Maka apabila kita dalam keadaan rukuk dan sujud, maka berguguranlah jatuh. Tengok tuan-tuan, cuba kita bayang yang tak sembahyang, macam mana dosa. Yang kita sembahyang pun dikatakan, alah sembahyang pun masuk neraka. Kita yang sembahyang belum tentu masuk surga. Dah kami yang sembahyang pun belum tentu masuk surga, macam mana pula kamu? Dah kita yang sembahyang, janji apa yang telah disebutkan Nabi ini digugurkan dosa-dosanya. Yang tak sembahyang macam mana? Itu pasal kita, tugas kita mengajak. Tugas kita mengajak mereka. Allah Ta'ala sebut, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Anda ada di kalangan kamu orang yang mengajak untuk melakukan kebaikan. Tugas kita mengajak. Ajak mereka untuk sembahyang sama-sama. Tuan-tuan, untuk datang sama-sama. Ada sampai diajar macam-macam tuan-tuan, ulama menyebut. Sedangkan kita duduk di dalam majlis ilmu ni pun, kata Imam Syafi'i, disebut di dalam kitabnya wasiat, 30 wasiat Imam Syafi'i, duduk majlis ilmu pun ada adabnya. Ada adabnya kena berwuduk. Adabnya kena jangan bersembang. Adabnya kena pandang wajah orang yang menyampaikan. Maka kita pandang telefon WhatsApp kita. Tuan-tuan, tu Imam Syafi'i dulu bagi tahu tu. Dah dulu bagi tahu. Ada tuan-tuan muslimin dan muslimat, ada adab. Tuan-tuan, dah sampai majlis ilmu, dah ada ilmu, dah menuntut ilmu, diajar lagi. Sebab adab dulu kita baru belajar ilmu. Diajar adab dulu baru diajar ilmu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, maknanya
Bila seorang hamba tadi berdiri mendirikan solat, Allah Ta'ala letakkan di atas kepalanya dan di bahunya dosa-dosa kita semua. Apabila keadaan kita rukuk dan sujud, akan gugur semua dosa-dosa yang kita lakukan. Ada? Bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih kita semua untuk sama-sama kita mentaatinya. Nak jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, kata pengarang kitab ni, yang seterusnya dia kata, siapakah hamba itu, hamba Allah Ta'ala? Yakni bila mana segala yakni tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di dalam kehidupan sentiasa yakni dijelmakan di atas rasa kehambaan. Mesti kita lakukan dengan cara rasa kehambaan. Kita hamba Allah Ta'ala, kita sembah dia. Bermula daripada mengangkat takbir, serenda dah kita. Ada? Serenda dah. Mengangkat takbir lagi, kita letakkan diri kita selaku hamba kepada Allah Ta'ala. Kita rasa hinakan diri kita. Ada? Jangan duk rasa sombong, kata pengarah kita ni, yakni ia kehambaan kepada Allah Ta'ala. Maka dia adalah hamba Allah. Apa dan dia ciri-ciri seorang yang dikatakan hamba? Yang pertama, dia rasa rendah diri. Nak kena dia rasa rendah diri, yang pertama, jangan duk rasa tinggi diri je. Walaupun kita seorang yang hebat, rumah besar, pangkat besar, kereta besar, semua besar. Dan kita letakkan, kita selaku hamba kepada Allah Ta'ala, kita rendahkan diri kita. Jangan duk rasa sombong. Barulah jadi seorang hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia rasa sombong, tuan-tuan tengok. Tuan-tuan, ayat 9 surah Muhammad, tak silap saya. Kalau dia rasa sombong, walaupun dia sembahyang, walaupun dia haji, walaupun dia puasa, cuba buka ayat ke-9, tak silap saya, surah Muhammad, surah yang ke-47. Kalau tak silap, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, walau dalam keadaan dia sembahyang, puasa, zakat, haji, kalau dia rasa sombong menolak kebenaran, menolak apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, walau berdiri sembahyang di belakang imam dan seumpamanya, maka ketika itu amalan kita ditolak semua. Amalan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal kata pengarang kitab ni, nak kena dia kata, rasa rendahkan diri kita. Jangan duk rasa sombong dan bengkak. Sebab sombong ni ciri-ciri manusia yang memang selalu menolak kebenaran. Orang lain yang benar semua dia kata salah. Semua salah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada? Yang seterusnya dia kata, nak kena rasa hina. Hina tuan-tuan, hina kita ni. Apa yang kita tak hina? Melangkah daripada rumah, datang masjid surau pun bawa tabung najis. Tuan-tuan, hina terkadang sehina-hinanya kita. Nak bersihkan diri pun bukan tak bersih, dah bersih dah. Tapi terkadang masih ada juga rasa kotor orang lain pandang. Ada tuan-tuan muslimin, hina terkadang. Bukan terkadang, memang kita hinakan diri kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah rasa kehidupan tadi, kita seorang hamba yang diawasi dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan erti kata, kita nak melakukan perkara kejahatan yang ada di dunia ni tak tergamak. Tak tergamak tuan-tuan. Tak kira nak melakukan perkara apa saja. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yang kedua dia kata, selalu mengharap pertolongan daripada Allah Ta'ala. Mesti ada sifat kita berharap dan mengharap pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kita ni bukan boleh berdiri tegak sendiri. Rezeki yang semua kita ada ni, semua yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma rizukna rizukan jadidan, yang kita minta dan kita minta rezeki yang halal dan baik. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta
sihat tubuh badan. Kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang kita aminkan imam tadi, bismillahirrahmanirrahim la yaduru ma asmihi sayyun fid adi wala fis sama wa samiul alim. Kita minta agar Allah taala hindarkan, jauhkan kita daripada wabak menjangkiti kita dan ahli keluarga kita, lebih-lebih lagi kepada seluruh negara kita. Kita minta doa Allahumma inna a'udzubika minal baras. Kita minta, tuan-tuan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kita ni, nak jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala kena mengharap pertolongan Allah taala. Jangan mengharap daripada pertolongan manusia. Manusia boleh bagi sehari dua hari, sekali dua kali. Namun Allah Ta'ala ni kita minta, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yang kita minta tak pernah jemu-jemu ni Allah Ta'ala akan bagi. Serta-merta dia bagi. Kalau tak dia bagi dunia, tuan-tuan, akhirat dah pasti dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang ketiga kita sentiasa bersyukur di atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sentiasa bersyukur. Dan Allah sebut la in syakartum, kalau kamu syukur akan aku tambah nikmatmu. Sentiasa kita bersyukur. Ulama kata syukur yang paling besar adalah syukur dapat mendirikan sembahyang. Dapat mendirikan sembahyang syukur yang paling besar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, sentiasa kita bersyukur dengan sedikit yang Allah Ta'ala berikan, tak rasa cukup, dan banyak kita sebut alhamdulillah. Kata pengarang kitab ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yakni bersyukur di atas apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala dan sentiasa patuh dan taat kepada perintahnya. Patuh dan taat ni, tuan-tuan, maksudnya patuh buat apa yang Allah Ta'ala perintah, yang wajib maupun yang sunat-sunat. Ramai mana lepas maghrib tak buat solat sunat, sedangkan itu tuntutan muakkad. Ramai mana selepas isyak nanti terus cabut tak boleh buat sunat, tak buat solat sunat. Ustaz, sangka baik ustaz, dia orang solat di rumah solat sunatnya. Baik, okey, baik. Tak apa, kita sangka baik. Persoalannya tanya diri kita, betul kita buat di rumah ke tak? Betul kita buat di rumah ke tak? Solat sunat tadi. Kalau tidak, ini taat, sentiasa taat kepada Allah Ta'ala. Buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan, yang wajib maupun yang sunat-sunat. Tuan-tuan, yang sunat contohnya sembahyang, yang fardu ada, yang sunat ada, ada yang sunat. Dari segi zakatnya ada infak dan sedekah pula yang sunat. Dari segi puasanya ada puasa Ramadan, ada puasa pula Isnin dan Khamis. Tuan-tuan, nak jadi hamba Allah, tengok apa kata Ibnu Athaillah, disebut di dalam kitab Al-Hikam, tuan-tuan. Sahabat bertanya, dia kata macam mana nak jadi, dia kata wali Allah. Salah satunya, tuan-tuan, dia kata jangan putus kita sentiasa berwuduk. Boleh buat? Susah rasanya tu. Susah tak? Susah kita berwuduk waktu nak solat je lah. Bangkit tengah malam pergi beli air pun, buang air besar ataupun kecil, lepas tu tak berwuduk. Basah kepala ustaz, tak selesa. Basah kaki ustaz, nak pakai stocking tak selesa. Ada? Tuan-tuan, tengok salah satunya yang kita dah belajar dulu yang lepas. Nak jadi kekasih Allah Ta'ala, nak jadi Allah Ta'ala kasih kepada kita, juga pengarang kita juga dulu sebut, sentiasa dah nak kena ada wuduk. Yang ni pula kata pengarang kitab ni, sentiasa taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taat dengan arti kata buat segala yang diperintah, taat juga dengan segala yang dilarang. Larangannya baik yang haram maupun yang makruh-makruh. Sebab yang haram dah jelas,
Tegangnya tu, yang makruh ataupun yang bersubhat, yang kita was-was kita tinggal. Benda-benda yang makruh, apatah lagi yang haram, tinggal. Barulah kategori tadi, tuan-tuan, kata pengarang kitab ni, yang dikategorikan solat yang kita lakukan tadi dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya, kita tahu bahwasanya hadis tadi, solat yang kita lakukan setiap rukuk dan sujud kita, kesalahan kita apabila kita berdiri diletakkan di atas kepala, maka gugurlah ketika kita rukuk dan sujud semua dosa-dosa yang ada pada kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau ada orang yang dikatakan hamba tetapi masih lagi ada yakni perasaan dirinya hebat, tidak yakni mengharap apa-apa daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada perintahnya, maka dia ini yakni sebenarnya bukan hamba tetapi hamba terpaksa. Terpaksa hidup dia, terpaksa menyarah hidup kepada anak bini dia. Ada, dia kata dia hamba tapi tak buat apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Dia tak mengaku dirinya selaku hamba. Kalau dia hamba kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh atas dasar apa yang diajarkan oleh Islam. Kalau dia seorang hamba, ikuti apa yang diperintah. Yang ni tak boleh, yang ni diperintah, yang ni larangan, yang ni halal, yang ni haram. Tuan-tuan, tapi kalau ada hamba lagi yang mengaku dirinya hamba tetapi dia tidak melakukan ketaatan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, maknanya hamba terpaksa, terpaksa hidup, menjalani kehidupan, cari makan dan minum untuk anak dan isteri. Bagus tu, dah ibadat dah tu. Tapi dari segi masa yang sama, tuan-tuan, dia meninggalkan ketaatan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan hamba yang terpaksa tadi. Terpaksa hidup dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, yang seterusnya, apa yang dilakukan tidak ikhlas, hasil kerja ala kadar, sikapnya yakni bermuka-muka dan tidak boleh yakni diharap. Apa yang mereka lakukan tak ikhlas, sifatnya bermuka-muka, nak pujian orang, nak pujian orang je, nak nama je. Kalau orang tak puji, dia tak buat. Kalau agak-agak tak naik nama dia, dia tak akan buat. Kata pengarang kitab ni, dia lakukan tidak cara ikhlas. Cuba buat benda yang ikhlas. Ikhlas ni bukan senang, ustaz. Dah peringkat tinggi, ustaz, nak ikhlas. Sedikit yang kita lakukan, asalkan ikhlas yang kita buat, jadilah amal ibadat seperti mana yang disebut oleh pengarang kitab ni. Nak jadi kekasih Allah Ta'ala, nak jadi Allah kasih kepada kita dengan cara melakukan apa yang dinasihatkan oleh pengarang kitab kita ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat muslimin, di sisi Allah Subhanahu wa taala, seorang yang menjadi hamba kerana yakni terpaksa, orang itu tidak dikira sebagai hamba yang sebenar. Amalannya berpura-pura dan hanya nampak pada luarannya saja. Ini tidak dikira sebagai amal yang soleh, yang dilakukan dengan cara terpaksa dan berpura-pura. Dan ini tidak dikira amalan yang soleh. Maknanya tuan-tuan, ada disebut di dalam kitab 40 hadis ada penawar hati yang ditulis oleh tuan guru Syekh Pami Zamzam Allahyarham, yang baru meninggal 30 hari bulan yang lepas. Tuan-tuan, karangan beliau itu pasal ramai orang yang beramal, amalannya segudang amal, tapi dalam keadaan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan muflis. Dah pandai dia beramal tapi tak reti nak jaga amalan dia. Pandai dia buat amal, cukup pandai, orang pandang baik, orang pandang bagus, orang pandang dia rajin buat kerja, tapi tak reti nak jaga amalan, hanya menunjuk-nunjuk, riak dan seumpamanya. Lagi lepas tu pula dia mengumpat orang lain, pandai ceritakan orang lain, keadaan orang lain, daripada dalam
Kain sampai keluar kain pun dia semua tahu semua cara dia. Ada? Ini yang bahaya dinasihatkan. Jadi kalau nak kasih Allah kepada kita, kata pengarang kitab ni dinasihatkan kepada kita supaya tidak melakukan seperti itu tadi. Perasaan hamba ataupun yakni tidak hamba terletak pada hati sanubari seseorang, yakni perasaan ini tidak tetap. Ia selalu yakni berubah-ubah, yakni mengikut gerakan hati seseorang. Tuan-tuan, kata pengarang kitab ni, mengikut hati sanubari seseorang yang kita lakukan. Dan kita sendiri sebenarnya yang tahu, bukan orang lain. Kita yang nilai amalan kita di mana. Betul ke kita ni selaku hamba kepada Allah Ta'ala benar-benar kita? Dan kita tengok bila kita bangkit tengah malam, merintih menangis kita kepada Allah Ta'ala, memohon keampunan kepada Allah Ta'ala dengan arti kata dosa daripada siang tadi kita lakukan, malam kita mohon kepada Allah Ta'ala. Ada? Tuan-tuan, tapi jangan putus asa. Jangan putus asa. Dengan nasihat pengarang kitab ni juga disebut di dalam hadis yang lain. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada orang ni, seorang ini rajin bangun tengah malam." Rajin bangun tengah malam, maknanya kalau rajin bangun tengah malam bukan setakat solat yang fardu. Maknanya yang sunat-sunat dia buat, rajin bangkit tengah malam mendirikan solat malam. Tetapi siangnya dia mencuri. Siangnya dia menipu. Siangnya dia sign benda yang haram. Siangnya dia resuah. Bagaimana, macam mana ya Rasulullah? Sahabat bertanya, dia kata, teruskan sembahyang. Maknanya apa tuan-tuan? Dalam keadaan yang sedemikian tadi pun dia mencuri dan seumpamanya diperintahkan terus sembahyang untuk taat kepada Allah Ta'ala. Maknanya apa? Ada? Maknanya sembahyang yang dia lakukan tadi, biar supaya dia lakukan seterusnya tidak akan melakukan perkara yang sedemikian tadi. Sebab apa? Sembahyang ini dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi ingat, kita yang Allah Ta'ala ciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ini, jangan kita terus-terusan dia kata, alah, kita masih ada lagi pintu taubat, masih ada lagi, masih muda lagi. Dan kita tak terus berhenti ketika itu. Ingat tuan-tuan, nyawa kita tak dapat nak jamin esok atau lusa dan lain hari boleh hidup lagi. Tuan-tuan, ingat di situ. Kalau kita ingat di situ tuan-tuan, kita tidak tergamak nak melakukan perkara apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tapi yang kebanyakan dia kata, alah, muda lagi. Muda lagi. Dan alah, sihat lagi. Tak tahu. Itu pasal Nabi sebut ightanim khamsan qabla khamsin. Ingat lima perkara sebelum datang lima perkara. Ingat ketika mana? Ketika muda ni nak kena gini. Ingat. Dek, muda ni. Jangan Dek Zakir ni. Muda lagi dah. AJK surau, ahli surau. Muda lagi diperintahkan, ingat. Mana yang muda yang lain? Anak-anak muda kita yang mana? Ada. Mana yang lain yang muda? Diingatkan ketika mana? Ketika kita muda lagi, sebelum datangnya waktu tua. Diingatkan ketika mana lagi? Ketika dalam keadaan kita lapang. Sekarang ni lah tuan-tuan masa lapang. Waktu maghrib dan isyak nak ke mana kita? Masa ni lah lapang, sebelum datangnya waktu sempit. Diingatkan mana lagi? Diingatkan masa kita kaya. Sekarang ni masih kaya lagi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Walaupun dalam keadaan tuan-tuan berapa lama kita lockdown, tak boleh lagi beli kereta baru, motor baru. Semua tuan-tuan boleh lagi. Maknanya tuan-tuan diingatkan masa kita kaya, sebelum datangnya miskin. Jangan besok tuan-tuan menyesal, laula akhartani ila ajalin qarib. Tuan-tuan minta tangguhkan Allah Ta'ala, kata
supaya fa asaddaka wa aku minas salihin, ketika itu baru aku nak bersedekah dan beramal soleh. Masa tu tak ada lagi. Itu pasal Allah Ta'ala kata irfa billati hi asan, kejahatan taklah ditutupi dengan kebaikan. Yang jahat-jahat dulu mesti ditutupi dengan kebaikan. Jadilah dia seperti mana yang disebut oleh pengarang kitab ni, jadi hamba kepada Allah Ta'ala dengan cara taat atas perintahnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, yang seterusnya, doa supaya dapat memelihara hati yang yakni berbolak-balik selalu, yakni dibaca di dalam tahiyat akhir solat. Ini juga tuan-tuan nak kena baca, ibu-ibu . Dan ketika habis solat, fil alamina innaka hamidum majid. Setengah ulama tiga-tiga doa tu nak kena baca. Disebut di dalam Munyatul Musalli, Syed Daud Al-Fatani juga menyebut. Pertama dibaca dikata Allahumma ghfir maqaddamtu ila akhir doa. Yang kedua, tuan-tuan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Tiga tu. Dah, azab jahannam. Tuan-tuan, yang ketiga, yang terakhir, ya muqallibal qulub. Setiap lima waktu nak kena kita minta kepada Allah Ta'ala jaga agar Allah Ta'ala jaga agar Allah Ta'ala tidak bolak-balikkan hati kita. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, setelah kau tunjukkan kebenaran kami ini, kau bimbing ke surau, ke masjid, kau tanamkan akidah yang benar dan betul, tidak sonsang dan menyalahi daripada hukum syariat, jangan kau bolak-balikkan hati kami. Tetapkan kami dalam keadaan istiqamah, dengan teguh kami mendirikan ketaatan, mentauhidkan apa yang telah engkau perintahkan. Kita minta dan ya muqallibal qulub, Tuhan yang membolak-balikkan hati. Jangan Allah Ta'ala bagi bolak-balikkan hati. Ramai tuan-tuan di kalangan kawan-kawan kita terbalik hatinya, dengan arti kata macam-macam dikata. Dan yang orang surau macam ni lah, wangi lah, inilah, tak payah. Jadi dosa. Tuan-tuan, tak ada keyakinan kita. Cuba tengok ayat 144 surah An-Nisa. Tak silap, surah Al-Imran. Tak maaf. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, surah Al-Imran dan ayat yang ke-144. Allah Ta'ala sebut tu, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat." Tengok tu. Sungguhnya Nabi Muhammad ini hanyalah seorang rasul seperti mana dia didahului dengan rasul-rasul sebelumnya. Sama ada mereka mati ataupun terbunuh. Sekiranya juga Nabi Muhammad ini mati ataupun terbunuh, adakah engkau nak akan kembali menjadi balik menjadi kafir? Betul, Syekh. Ada jumpa? Ada jumpa? Ada? Ditanya kepada kita. Ingat, jika kamu melakukan perkara sedemikian ke tadi, Allah tidak rugi sedikit pun. Allah tidak rugi sedikit pun. Maka untuk itu dia kata, Allah Ta'ala sebut, beruntung dan berbahagialah kamu yang tetap teguh dengan ajaran Islam. Ada disebut tu? Dengan ajaran Islam. Tuan-tuan, ayat ini diturunkan asbabu ketika itu diberitakan Nabi telah gugur ataupun telah mati terbunuh ketika pertempuran perang Uhud. Tuan-tuan, jadi orang lain lemah semangat, jadi Allah Ta'ala turunkan dengan apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Katsir. Tuan-tuan, samalah kepada kita hari ini. Bagi laluan azan dulu. Allah.
Allah. Allah. Muslimin dan muslimat umat sekalian, ambil pengajaran ayat 144 di dalam surah Al Imran tadi, tuan-tuan, menunjukkan bahawasanya dalam keadaan ketika itu, tuan-tuan, diperintahkan kita supaya kita tidak berganjak daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di situ, sungguhnya Nabi ini adalah seorang rasul manusia juga. Jadi kalau dia mati dalam keadaan dalam peperangan tadi, terbunuh dan seumpamanya, diperintahkan diingatkan kepada kita, adakah bila dia mati kamu akan tinggalkan ajaran dia? Masuk dia macam tu. Dan kita hari ini dah tak sezaman dengan Nabi, sezaman dengan para alim ulama. Sezaman dengan para alim ulama, terkadang seorang ulama itu sudah mati meninggalkan kita. Dan kita tinggalkan dah ajaran yang dia bawa. Bukan maksudnya kita tinggalkan Islam tadi. Memangnya kita memang masih lagi berpegang kepada Islam, tapi dari segi apa yang telah diperjuangkan. Dia kata dulu dia sama, sekarang ni tak sama. Contohnya sebutan-sebutan macam tu terkadang bunyi. Dulu dia okey, sekarang ni susah sikit. Ha tuan-tuan, dulu sama aja Islam yang dibawa dia juga, Islam yang kita bawa sekarang je sama aja. Daripada zaman Nabi juga macam tu. Maknanya jangan lemah semangat, jangan putus semangat kita untuk tegakkan ajaran Islam seperti mana yang dikendaki oleh pengarang kita tadi. Nak jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kita katanya apa tadi? Yakni doa supaya dapat memelihara hati yang yakni berbolak-balik selalu dibaca di dalam tahiyat akhir solat.
Apa katanya? Ya Allah, jadikanlah hatiku ini tetap di atas jalanmu, dan tidak yakni mudah yakni terpengaruh dengan bisikan yang membawa kerosakan. Adalah untuk kita sentiasa beringat, tetapi dengan amalan yang baik ini tidak mudah yakni terpengaruh dengan ajakan ataupun bisikan melakukan perkara yang dilarang. Tadi itu, dan supaya kita tidak terpengaruh, setiap lima waktu lepas solat nak kena kita baca tu. Sayyidah Al-Fatani pun menyebut, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ada nak kena baca. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seorang yang melakukan sesuatu aktiviti ataupun dia kata kerja, bolehlah yakni menilai sendiri sama ada unsur-unsur hamba wujud di dalam amalannya. Jika ada, setakat mana yakni tahapnya, maka itulah yang menjadi ukuran ibadat seseorang di sisi Allah Ta'ala. Kita yang bekerja melakukan aktiviti apa saja, kita sendiri yang jadi, kita jadikan kayu ukur. Kita ni hamba ke? Kita pengkhianat. Contoh macam mana khianat? Dalam keadaan kerja menipu, khianatlah tu. Kalau kita hamba, kita laku selaku hamba kepada Allah Ta'ala, kita tahu Allah ni awasi kita. Dalam keadaan hidup kita ni dalam keadaan jagaan Allah Ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita sendiri yang kita tahu bahasanya ni kita seorang hamba atau sebaliknya. Kata pengarang kitab ni, yang lain yakni dianggap amalan yakni biasa ataupun kerja yang tidak diberi apa-apa ganjaran oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Amalannya adalah, dia kata, sama seperti mana amalan orang-orang biasa ataupun golongan yang tidak beriman yang lain. Amalannya itu tidak boleh menjadi bekal akhirat. Amalan ni tidak menjadi bekalan akhirat kalau dia beramal tidak mengikut apa yang telah diajarkan di dalam syariat, mengikut kehendak dia. Alah, hari ni aku rasuah, besok nanti aku taubat. Duit rasuah pun bukan aku makan, aku sedekahkan di masjid surau, dia orang buat tandas, buat pagar contoh. Tuan-tuan, ada pula macam tu. Ada? Tuan-tuan, tak bimbang ke? Esok lusa mati. Dah? Ar-rasi wal murtasi finar. Orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah masuk neraka. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, tuan-tuan, tidakkan masuk surga. Tak masuk surga. Dah sudah berhenti buat benda jahat. Kalau tidak, kata pengarang kitab ni, amalannya tidak dikira selaku amalan yang soleh yang membawa ke negeri akhirat. Ada? Risau tuan-tuan kalau kita besok bertemu dengan Allah Ta'ala dan tidak membawa dengan hati yang suci. Yang Allah Ta'ala sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak guna harta benda dan anak pianak yang kita cari, yang tidak betul lah, yang tak betul, yang kita cari dengan cara tak betul. Dan harta benda yang kita cari dengan sumber yang rasuah, sumber yang tak betul, sumber yang tak mengikut cara syariat, dalam keadaan kita bekerja tapi tak ibadat. Dan harta benda dan anak-anak yang kita ada, Allah Ta'ala rezekikan, kita tak didik dengan hukum-hukum syariat, kita tak didik dengan agama. Akhirnya dia lara macam tu aja tuan-tuan. Bila ibu bapa kita sendiri besok mati, dia masing-masing duduk luar sana bersembang. Bersembang duduk luar sana. Bukan dia yang menguruskan kita. Dalam keadaan jenazah kita dah terbaring dah. Sepatutnya dia yang mandikan, dia yang kapankan, dia yang sembahyangkan. Tetapi dia sembang dekat luar sana. Tuan-tuan, anak-anak yang sedemikian, kecuali mereka yang datang kepada Allah Ta'ala dengan membawa hati yang suci, biqalbin salim, hati yang suci. Hati yang suci ketika mana? Tuan-tuan, yang dididik dengan ilmu pengetahuan bermula daripada sekarang ni tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, sehinggakan kita bertemu dengan Allah Ta'ala besok.
Apakah ingat tuan-tuan kita ini hidup dijadikan Allah Ta'ala hanya untuk main-main saja? Tak. Tak. Allah Ta'ala sebut di dalam ayat 115. Surah yang ke-23. Tak? Cuba tengok. Adakah kamu ni aku jadikan hidup di dunia ni, aku jadikan hanya untuk main-main aja? Besok kamu tak kembali kepadaku. Imam duk selalu baca. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Kamu tak akan balik kepadaku. Kalau balik kepada Allah Ta'ala nak membawa apa kita? Nak bertemu dengan Allah Ta'ala nak bawa bekalan apa kita? Nak kena ingat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 8:23 dah. Terasa berhentilah setakat itu, insya-Allah. Kalau tak mati tuan-tuan, kita sambung bulan depan. Insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kepada Allah Ta'ala, Allah masih pilih lagi kita, lebih-lebih lagi untuk mendirikan solat isyak berjemaah. Tuan-tuan, yang insya-Allah mudah-mudahan akan terlepasnya sifat nifak dan munafik ni tuan-tuan, kita dapat mendirikan solat fardu isyak dan subuh secara berjemaah. Ada seperti mana yang sahabat tanya tentang ya Rasulullah, macam mana nak kenal orang munafik? Kita dah khatam kitab kita dulu, nak kenal orang munafik, dia kata mereka ini enggan, malas mendirikan solat subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Insya-Allah mudah-mudahan kita terlepas daripada sifat yang itu. Insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza zam'an marhumat ba'dika ma'suma. Allahumma innal haqq haqqan warzuqna ittiba'ahu wa innal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu ya Allah. Pandanglah wajah-wajah kami ini ya Allah dengan pandangan belas kasih-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami sengaja maupun tidak ya Allah, dosa yang besar maupun dosa yang kecil ya Allah, dosa yang terang-terang maupun dosa yang tersembunyi ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, sekiranya mereka masih lagi hidup bersama dengan kami ya Allah. Kau berilah kesihatan dan kau bimbing lah mereka di jalan-Mu ya Allah. Sekiranya mereka sudah meninggalkan kami ya Allah, jadikanlah kuburnya daripada taman-taman surga-Mu ya Allah, dan jangan kau jadikan kuburnya daripada lubang api neraka-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon perlindungan daripada-Mu ya Allah, daripada kami dijangkiti wabak yang telah melanda seluruh dunia ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kau angkatlah wabak di negara kami ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon perlindungan dari daripada-Mu ya Allah, daripada azab kubur-Mu ya Allah, daripada azab api neraka-Mu ya Allah, daripada fitnah Masihid Dajjal. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan keimanan, matikanlah kami dalam keadaan keimanan, masukkan ke dalam surga-Mu ke dalam keimanan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, keluarkanlah dalam tubuh badan kami ini sifat mazmumah, masukkan ke dalam tubuh badan kami ini sifat mahmudah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kau ikatkanlah hati-hati kami ini dengan majlis-majlis ilmu-Mu ya Allah, ikatkanlah hati-hati kami ini dengan masjid-masjid dan surau-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah zuriat kami ya Allah, zuriat yang sentiasa mendirikan sembahyang ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami ya Allah, karena agama itu yang memandu dari segi kehidupan kami ya Allah. Perbaikilah dunia kami ya Allah, karena dalam dunia ini kami memperolehi kehidupan yang kami akan jadikan jembatan meniti ke negeri akhirat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami,
kami, perbaikilah akhirat kami ya Allah, karena akhirat itu tempat kembali kami selama-lamanya ya Allah, yang tidak akan kembali lagi ke muka bumi ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hidup kami ini tempat untuk menambah-nambahkan amal kebajikan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya sampai ajal kematian kami ya Allah, jadikan kematian itu tempat untuk beristirahat selama-lamanya ya Allah, bukan tempat untuk dipukul dan dipalu oleh para malaikat zabaniyahmu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana, Rabbana, ja'anna muqima salat min zuriyatin, Rabbana, taqabbal doa. Rabbana, Rabbana, sirif anna azab jahannam, inna azabaha kana kharama, inna asa'at musakarra wa muqama. Rabbana, atina fi dunia hasana fil akhirati hasanata, wa kina azab an-nar, wa kina azab al-kubur, wa kina azab al-mahsyar. Allahumma atim lana bismil khatimah, wa la tahtim anjalan bisu'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, saya ada bawa tabung untuk mahat di belakang tu ya. Yang seterusnya saya ada bawa jualan kat di luar sana. Ada bawa roti-roti yang dibuat daripada tepung Faiza kat bukan tepung tak kunci. Ada kat luar tu. Yang special lagi ada air tebu. Ada kat luar tu air tebu yang kita tanam sendiri dan kita mesin sendiri. Ada kat luar tu kat